Video ini diambil pada hari Minggu sore, tanggal 26 November. Ini adalah suasana latihan resmi Borneo FC jelang pertemuan dengan Persis Solo besok malam. Peserta tamu dipastikan akan tampil dengan skuad penuh besok melawan Persis karena para pemain utama dalam kondisi bugar, termasuk Adam Alis dan Nadeo yang baru pulang dari timnas juga U19. Dalam daftar cedera ada Nur Hardianto dan Agung Prasetyo. Sisanya dalam kondisi baik. Willian Plaem hampir dipastikan besok akan membuat debutnya di Stadion Segiri. Atau ini adalah laga keduanya, di mana pada pertandingan pertama kemarin ia tampil belum seperti Plaem yang di versi klub lama ya. Nah, setelah ada jeda FMD, diharapkan Plaem sudah bisa ke performa terbaiknya. Sementara Habibi, kata coach Peter Vistra, masih akan melihat latihan sore ini apakah dia sudah siap untuk langsung mengambil menit bermain besok malam atau tidak.